Kue kering perindapan, mari kita lihat prosesnya. Pecahkan telur menggunakan telur yang lain seperti bermain lato-lato, masukkan ke dalam ember. Masukkan es batu ke dalam ember besi, lalu tuangkan minyak menggunakan takaran gelas plastik anu penyok. Kalaukan minyak yang sudah terkumpul menggunakan tangan agar tercampur semuanya sampai semuanya membeku adonannya. Adonan yang sudah membeku kita masukkan ke mesin pengaduk. Kita campurkan tepung tarigu, lalu biarkan mesin pengaduk bekerja sampai liket. Campurin lagi minyak agar lebih lecir. Pindahkan adonan ke dalam loyang yang besar menggunakan tangan tentunya ya. Masukkan gula ke dalam ember besi yang baru, lalu masukkan telur menggunakan tangan agar nyurulungnya sesuai, tidak tercecer. Jangan lupa masukkan bumbu rahasia. Simpan ember besi di mesin pengaduk, karena hal tadi telurnya masukinnya di sini ya nggak sih? Tambahkan tepung vanili agar adonan wangi. Campurkan adonan tepung terigu menggunakan tangan diambilnya. Setelah adonan tercampur, kita angkat, kita bersihkan pakai tangan. Aduh, lebar ini, banyak yang nempel ya. Minta bantuan Mang Wawan untuk mengangkat embernya karena berat. Kita keluarin semua adonannya, jangan ada yang sampai tersisa. Lebar, mubajir. Pindahkan adonan ke dalam loyang kotak, pakai tangan ratakan semuanya. Adonan di dalam loyang kita masukkan ke tempat pemanggangan. Masih dibantu Mang Wawan, kita ambil. Angkat adonan yang sudah matang dipanggang, lalu keluarkan dari loyangnya. Kita potong dulu kayak pakai pisau penggaris, masukkan ke pemotong otomatis. Tuh, lihat biar rapi potongannya ya. Sudah rapi potongannya, kita susun dan ini siap untuk dihidangkan. Nikmat sekali ini rasanya ya. Red chili, salt, garam, lemon juice, vinegar, soy sauce, wheat flour, corn flour, red chili, pie, tomato, vinegar, buttermilk. Mayonnaise, lettuce, honey, tomato.